Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamaswari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di kabar Bamaswari. Halo pemirsa Bamaswari TV dimanapun Anda berada, saya BKSJ sekarang di alun-alun Indramayu. Ternyata alun-alun Indramayu ini ramai juga, tidak kalah dengan alun-alun di kota lain juga. Banyak hiburan anak-anak juga tentunya, apalagi cuaca sekarang sangat mendukung untuk arena bermain. Untuk selanjutnya kita lihat lokasi yang lainnya. Nah pemirsa, kebetulan nih ada warga Indramayu, kita akan nanya-nanya seputar yang ada di alun-alun ini. Ada gedung apa aja di sini? Ayo pemirsa. Ah, Kang, ini gedung apa? Ini Kang, namanya gedung Landrat ya. Landrat ini dulunya digunakan untuk peradilan masa Hindia Belanda. Oh. Ini sudah dilakukan pemugaran Kang. Nah, yang ini sepertinya berarti sekarang jadi museum sejarah aja, nggak dipakai lagi. Digunakan untuk acara-acara budaya. Acara budaya dia biasanya begini. Kadang ada kunjungan juga dimasukin ke dalam kunjungan-kunjungan mungkin secara kedaerahan. Ya. Itu menjadi salah satu simbol Indramayu. Nah, ini setahu saya dulu jadi di situ Kang. Saya di sana. Ini saya kurang tahu nih kenapa masih ada, mungkin untuk menjaga melestarikan sejarah gitu. Sejarah, okay. Ya, bentuk lamanya kan gitu ya, bisa jadi ini dijadikan bentuk lamanya. Oke. Okay. Kita lihat ke sebelah sana lagi kan. Nah, ini pendopo Indramayu. Oh, kantor bupati atau ya. Kantor bupati Indramayu. Nah pemirsa, ini kantor Bupati Indramayu. Mungkin bangunannya ini bangunan masih produksi Belanda atau baru? Kalau bangunannya saya kurang tahu nih ya, cuma dari saya kecil ya. Seperti inilah bentuknya. Oh udah ada. Sudah ada seperti ini bentuknya. Okay. Kita yang lain lagi. Tapi ini kan ya. Ini tuh bangunan menjadi bangunan adat Indramayu katanya seperti ini. Oh, gitu. Di dalamnya ada alat-alat tadi musik tradisional kan, di dalam. Oke, pemirsa, kita lanjutkan jalan-jalan yang tadi. Kebetulan nih kita coba nanya sama siapa namanya, perkenalkan dulu dong. Iya, perkenalkan, nama saya Lina. Lina, oke. Dari Margadadi. Orang sekitar sini? Iya, betul. Lahir dari sini? Kalau lahir enggak sih, lahir mah di luar kota, cuma besar di sini. Besar di sini. Di sini sejak usia berapa tahun? Di sini tuh dari SMP. Oke, dari SMP. Oke. Nah, jadi Kang, kalau Akang dari kecil? Dari kecil. Nah, tadi Akang udah menjelaskan dulu di situasi ini seperti apa. Nah, sekarang nanya, kalau Akang agak jauh mungkin dari lokasi ini, dari alun-alun? Kebetulan alun-alun ini sebenarnya masih satu desa dengan saya, Lemah Abang nih Kang. Oh, dulu gitu. Saya warga Lemah Abang. Iya, iya. Setelah nikah saya di Lemah Mekar gitu. Nah, kita coba tanya nih, warga yang lebih dekat ke alun-alun, perbedaan dulu dengan sekarang atau perbedaan dari kepala daerah bupati dulu dan sekarang gimana nih untuk khususnya alun-alun ini? Baik, jadi khususnya alun-alun ya. Jadi kalau dulu kan sebenarnya saya nggak di sini kalau tinggalnya mah, jadi di sini juga dari SMP juga gitu.
Jadi kalau misal perbedaannya dari dulu sama sekarang, mungkin dulu mah lebih sepi ya, Kang. Lebih ya? Sepi. Lebih sepi. Terus ini yang baru, lokasi terbaru itu sepertinya baru di akhir tahun ya, 2023. Akhir tahun 2023. Berarti ini alun-alun seperti ini direnovasi sama kepala daerah yang sekarang gitu ya? Selama 3 tahun ya, Kang ya, dari tahun dari 2020 ya. Kurang lebih 2020 sampai dengan 2023 akhir tahun. Kira-kira berarti tahu ini lagi dibangun ini renovasi ini Lina ya? Iya, tahu. Kalau sebelum dibangun apakah masih rame dulu, soal banyak yang pedagang atau mainan anak-anak juga seperti itu ya? Iya. Tetap ada atau sekarang lebih meningkat yang pengunjung? Jadi dulu sebelum direnovasi kayak lokasi yang sekarang memang banyak sih pedagang-pedagang. Terus memang dulu juga kalau pagi tuh, apalagi hari Minggu ya, itu suka dijadikan tempat olahraga. Sama di, kalau dulu mah belum ada kulcim. Jadi kulcim tuh masih... Apa itu kulcim? Kulcim itu kuliner Cimanuk. Oh, kuliner Cimanuk. Nah, mungkin kan termasuk saya sendiri belum tahu nih. Cimanuk itu apa? Nama apa? Cimanuk itu sebenarnya sungai sih. Oh, sungai. Tapi karena banyak warung, terus ya pemuda-pemudi juga ya banyak yang nongkrongnya di sekitar situ karena banyak jajanan gitu. Jadi sering nongkrongnya di kulcim. Jadi kita sebutnya biasanya kulcim kalau hari Minggu jajan gitu. Oke, emang ada sungai sih daerah sini di situ? Iya, ada jembatan sini, jembatan Cimanuk namanya. Iya, ada sungainya ada, gitu. Oh, tapi bukan berarti nama jalan, bukan, cuma itu nama kali ya. Iya, nama kali. Oke, terus Kang, kalau segi bangunan pendopo ini ada perubahan nggak atau gimana nih? Atau tetap sama seperti dulu? Pendopo sama kan seperti yang dulu. Ini juga sebenarnya hampir sama aja sih seperti yang dulu. Cuma memang materialnya ini kan dulu kan apa ya, batako yang kotak-kotak gitu. Oh, gitu ya. Yang umum di trotoar gitu. Ada ya tambahan-tambahan gini aja kan. Sebenarnya mah hampir sama seperti yang lalu dulu. Memang dulu enggak ada kapuran, ini sekarang dipakai kapuran gitu ya. Cuma kalau boleh mengeluh Kang, saya mengeluhnya terkait dengan keberadaan PKL. Tidak disalahkan sih mereka ada karena pengunjung juga pasti butuh dong apa namanya? Butuh untuk jajanan ya, untuk makan atau minumnya mereka kan. Nah, cuma hanya saja ini belum terpetakan oleh pemerintah daerah. Kenapa sih? Ya biar lebih inilah ya, kita bikin pusat kuliner alun-alunnya di mana. Oke, betul, sehingga betul. Lebih rapi gitu. Kalau kita lihat ke sini kadang krodit atau jalanannya mengganggu lalu lintas ya gitu. Oh iya, biasa ya, kalau malam itu kan macet. Mengganggu lalu lintas. Harapannya sih ini bisa diperbaiki ya, apa namanya, dikasih tempat lah para PKL ini untuk punya tempat usaha atau tempat dia mangkalnya gitu kan. Oke, supaya teratur gitu supaya ya. Supaya teratur, dua bersih, yang ketiga juga tidak pengguna jalan tidak terganggu. Yang keempat kan ini parkirnya, saya bilang liar ya Kang, ini parkirnya kan masih liar kan. Karena seharusnya kan ini parkir juga enggak, jangan di pinggir jalan juga kali. Iyalah, jadi betul. Masukin ke dalam masjid agung atau sediakanlah tempat parkir, kan itu di belakang masih kosong. Difasilitasi itu biar lebih indah gitu. Gambaran saya itu lebih indah. Kalau masih kayak gini ya malah apa ya, memang di sisi lain ini bagus ya, jadi pusat masyarakat. Tapi ada ketimpangan yang lain gitu, kekurangan yang lainnya. Kalau bisa segera diperbaiki oleh pemerintah daerah, ya kan, seperti itu kan. Oke, ini mudah-mudahan nih kepada instansi yang terkait, kritik dan sarannya semoga bisa terrealisasikan untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat Indramayu bersama. Mungkin sebelum kita tutup, ada tambahan lain nggak, Lina? Kalau tambahan cukup sih Kang. Cukup sih kan. Ada tambahan lagi nggak? Ya cukup Kang, itu aja. Oke, pemirsa Bamus Wari TV di mana-mana, mungkin kita cukupkan dulu jalan-jalan kita di Kota Indramayu. Sampai jumpa lagi di kabar Bamus Wari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.